Kalau ngana berkunjung ke Maluku Utara, jangan lupa kakak datang ke Pulau Halmahera. Ini pulau tempat di mana kita pe kampung berada. Kita itu artinya saya. Ngana itu anda. Dan torang artinya kami. Inilah bahasa lokal kebanggaan torang di Maluku Utara. Kalau mau ke Halmahera, ngana harus nyebrang dari Ternate. Ternate itu ibu kota sementara di Maluku Utara. Sebelum kelak pindah ke Sovivi di Halmahera. Dan Halmahera adalah pulau terbesar di Maluku Utara. Cukup 1,5 jam naik kapal, sampai Langana di Halmahera. Ini kita pe kampung, Jailolo. Kota terbesar di Halmahera. Letaknya persis di Teluk Jailolo, Halmahera Barat. Nama Jailolo sendiri diambil dari nama kesultanan yang dulu pernah berjaya di tanah ini. Kita Idin Idris. Kita lahir dan besar di Jailolo. Di masa lalu, Teluk Jailolo adalah pintu gerbang perdagangan rempah-rempah di Halmahera. Kapal-kapal besar berlabuh di sini, angkut semua hasil bumi kebanggaan torang. Ini karena Jailolo letaknya strategis. Sebagai basis pertahanan dan keluar masuk rempah-rempah menuju Ternate yang jadi bandar laut internasional. Orang Jailolo itu paling beruntung. Laut di sini tenang. Torang penelayan bisa melaut kapan saja. Mau angin barat kah? Mau angin timur kah? Torang penelayan bisa cari ikan yang aman. Makanya soal ikan, torang tak perlu khawatir. Sebab di sini pasokan ikan melimpah. Kalau pagi sekali macam begini, orang Jailolo suka beli langsung dari nelayan. Tapi kalau kesiangan, ya, di pasar pun banyak. Macam-macam ikannya, kakak. Semua segar-segar. Tinggal pilih mau ikan apa yang anda suka. Thank you.
Orang Jailolo suka sekali makan ikan. Hebat juga mengolahnya. Torang pe cara olah ikan banyak sekali. Salah satunya di asap. Torang sebutnya di fufu. Cari ikan fufu di Jailolo itu gampang kakak. Banyak mama-mama yang suka buat. Sebab membuat ikan fufu itu mudah. Dan ikan yang sudah diasap macam begini bisa tahan lama. Makan ikan fufu lebih enak ditemani dengan sagu. Bentuknya macam roti kakak. Ini khasnya torang di tanah Maluku. Buat torang, makan ikan fufu dan sagu itu macam bikin rasa candu. Rasa yang selalu buat rindu. Rasa cinta pada kampung ini. Kemanapun torang merantau, supasti ingin kembali. Ada banyak sekali yang buat kita pe kampung istimewa. Di Pulau Halmahera ada jenis burung endemik. Endemik itu artinya asli kakak. Cuma ada di sini jenisnya, tak ada di tempat lain. Mana mau bukti? Main saja kemari. Pagi-pagi macam begini, burung bidadari semua nyanyi. Nyanyian alami ini kita jamin ngana pasti suka. Sebab yang macam begini tar bisa kita jumpai di kota. Tapi kalau mau lihat bidadari Halmahera ini toh, ngana perlu sedikit usaha. Dong tinggal di dalam hutan. Burung bidadari ini sejenis cendrawasih. Warna bulunya cantik sekali. Makin lama jumlahnya makin sedikit. Ini semua karena ulah manusia yang suka buru pada orang. Karena semakin langka, burung bidadari sudah dilindungi. Jangan sampai torang punya maskot Halmahera ini punah toh. Selain tanah yang istimewa, kampung kita punya sejarah rempah yang mendunia. Ini karena pala, hasil bumi andalan tanah Maluku yang dicari bangsa Eropa.
Portugis dan Belanda dulu berburu pala sampai ke sini. Macam-macam manfaat pala. Dulu bangsa Eropa pakai pala untuk awetkan daging. Persiapan menghadapi musim dingin. Makanya tara heran kalau mereka cari pala tuh sampai ke tanah kita. Begitu pentingnya pala bagi Eropa, segenggam pala dulu harganya sama dengan emas. Kalau sekarang, selain untuk bahan makanan, pala bisa jadi bahan kosmetik dan parfum. Mulai dari buah, fuli, sampai kulitnya semua berguna. Bagi torang, pala itu bermanfaat lebih besar lagi. Pastinya buat kelangsungan hidup torang toh. Hehehehe. Merawat pohon pala juga jadi torang pekealian turun-temurun. Satu lagi primadonanya Halmahera, kelapa. Kebun kelapa Halmahera so ada jauh sebelum Eropa datang. Buah kelapa di sini jadi bahan pembuatan kopra. Kopra itu daging buah kelapa yang diasapi. Jadi, pengeringan yang biasa pakai panas matahari diganti dengan asap. Daging buah kelapa yang diasap lebih cepat kering. Cuma perlu 1 hari. Bandingkan kalau dijemur, perlu 5 hari baru bisa kering. Sekitar abad ke-18, kelapa Halmahera sudah diekspor ke Belanda. Kekayaan Halmahera memang buat bangsa Eropa jatuh cinta pada tanah ini. Berbagai macam cara dilakukan bangsa Eropa supaya bisa lama bercokol di sini dan mengeruk torang penghasil bumi. Salah satunya deng memecah belah Kesultanan Jailolo. Kesultanan yang dulu pernah berjaya dan memerintah di sini. Ayo, kita ajak Ngana melihat istana kesultanannya. Kedaton Kesultanan dibuka umum. Siapa saja boleh datang berkunjung. Kalau Ngana mau berkunjung ke sini, Ngana bisa ditemani deng Tulilamo. Tulilamo itu sebutan untuk sekretaris kesultanan. Ngana bisa tanya-tanya semua tentang Kesultanan Jailolo. Kesultanan Jailolo itu sama macam kesultanan besar yang dulu pernah berkuasa di Maluku, seperti Kesultanan Ternate, Tidore, dan Bacan. Eksistensinya hilang di abad ke-17 sejak Sultan menghilang. Ini akibat politik adu domba yang dilancarkan bangsa Eropa yang memecah belah persaudaraan Kesultanan Ternate dan Jailolo. Ratusan tahun Jailolo berdiri tanpa dipimpin Sultan. Sempat juga melebur dengan Kesultanan Ternate. Kini Jailolo supunya sultannya kembali. Kenalkan, torang pe sultan sekarang.
Sultan Abdullah. Usianya sudah 90 tahunan. Pajero luar biasa. Sehingga terkenal sampai di luar negeri. Beliau keturunan sultan yang diasingkan dulu dan dilantik tahun 2003 lalu. Kalau main ke Kedaton, ngana bisa lihat bagaimana orang-orang kesultanan pandai memainkan alat musik tradisional sini. Macam tifa, gong, dan viol. Dimainkan selaras jadi nada yang merdu. Musiknya bikin badan ingin menari saja. Budaya Jailolo ini ada banyak kakak. Salah satunya yang lahir dari kesultanan. Supaya tetap lestari, ya so jadi torang petugas to buat jaga terus budaya ini. Torang punya sanggar budaya yang tujuannya melestarikan tari-tarian khas Jailolo. Yang torang sedang mainkan ini namanya tarian cakalele. Ini tarian perang khas Tanah Maluku. Tarian ini punya makna yang luhur, melambangkan martabat orang Maluku yang harus dijaga sampai akhir hayat. Macam orang mau perang ya. Memang gerakan-gerakan tarian cakalele ini terinspirasi dari gerakan perang. Lengkap dengan parang dan tamengnya. Tarian ini dulunya dimainkan oleh suku Tobaru yang mendiami tanah ini. Suku Tobaru itu pasukan elit kesultanan. Jadi mereka bisa ciptakan beragam gerakan tarian cakalele. Sulala menari, torang pe tempat yang asik buat lepas lelah. Tempatnya masih di pantai Bobo ini. Ada sumber air panas kakak. Letaknya persis di pinggir laut.
Torang jamin tempatnya cantik sekali. Sumber air panas ini alami. Panasnya berasal dari perut bumi Jailolo. Torang punya gunung aktif toh. Di bagian yang ini airnya panas sekali, macam air mendidih. Torang harus hati-hati, sebab kalau kena kulit, su pasti bisa luka karena panasnya. Supaya bisa main airnya, geser sedikit ke arah laut. Nah, di sini airnya hangat karena air panas bercampur dengan air laut. Segar sekali, kakak. So hilang pegal-pegal badan ini. Ini kita punya cerita dari kampung halaman. Bumi Jailolo, tanah indah, tanah bersejarah, tanah yang makmur dengan hasil alamnya, tanah berbudaya yang buat kita bangga jadi bagian dari Indonesia. Indonesia bagus.